mengikuti kumpulan-kumpulan ataupun parti-parti politik yang pelbagai. Yang membentuk kerajaan baru ini adalah gabungan di antara gabungan lain. Ya. Jadi Bahasa Inggeris menyatakan, kita menyatakan coalition of coalition. So, memandangkan memang ada banyak gabungan yang akan membentuk gabungan ini, membentuk kerajaan ini. Apa yang idea telah dicadangkan ialah agar kerajaan ini mesti melengkapkan komposisi kabinet yang tidak terlalu besar. Pentadbiran sekarang ini tidak begitu baik. Jadi saya rasa komposisi kabinet yang begitu besar akan boleh menyebabkan pembaziran Dari sini kita terus dapat untuk menambahkan pendapatan negara, menaiki hutang
negara yang kita tahu semakin bertambah, apakah CCG yang sedia ada, segi pendekatan ekonomi yang kurang tepat ataupun ada lagi yang lebih baik. Jadi saya kira ini memerlukan satu pakar kabinet yang kuat, barisan sektor kerajaan yang menyokong dan juga pelibatan pihak swasta yang lebih aktif. Saya kira terdapat sentimen yang sangat positif hari ini daripada berbagai untuk di merata tempat apabila Ketua Anwar Ibrahim dilantik pada menteri. So kita harap momentum tersebut akan berterusan memberikan satu harapan baru, memulihkan keyakinan dan memastikan apa-apa yang dimahukan rakyat. Sekarang ini apakah dimahukan rakyat kepada Perdana Menteri? Bagaimana Perdana Menteri idaman mereka untuk bertindak? Saya kata tadi ialah fokus kepada isu ekonomi semasa. Bagaimana anda memastikan misalnya pendapatan negara lebih tinggi? Apakah bagaimana cara untuk menarik keyakinan pelapor di luar? Saya kira dalam tempoh beberapa tahun ini, saya kira sektor di segi FDI memerlukan rasangan yang lebih baik lagi. Maknanya kita perlu tahu daripada Arab Saudi, sebelum itu Arab Saudi misalnya, dan negara Arab banyak berlaku di negara Indonesia. Walaupun kita telah pemimpin kita telah datang beberapa kali di Indonesia. Jadi kita harap dengan hubungan baik, dengan hubungan baik kepada Perdana Menteri kita dengan dunia Arab, dengan dunia Barat, dengan dunia Asia, khususnya di Jepun, di China, dan juga dengan negara Timur Tengah mampu memberikan satu perubahan yang rakyat boleh nampak, bukan saja mengumumkan adanya pelaburan tapi pelaburan itu melimpah di kawasan, bukan